Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekanku, kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kali ini saya kembali akan membahas mengenai lipindonesia.com ya. Dan di video saya sebelumnya bisa kalian cek ya di atas ini. Itu tahap awal permulaan ya di saya ketika membahas di websitenya ya. Dan kali ini saya akan membahas di aplikasinya ya. Dan bagaimana mengenai kelanjutan videonya, kalian simak terus agar kalian tidak gagal paham ya. Oke ya, di sini saya mencoba menggunakan akun fake ya, dan tidak bermain dan tidak merekomendasikan sama sekali aplikasi atau website semacam ini, karena sudah jelas tidak ada perizinan ataupun aplikasinya masih belum resmi di Play Store ya. Dan itu bisa saja mengandung virus Trojan ya, virus yang sangat berbahaya, sulit kita deteksi ya mengenai pencurian-pencurian ataupun data yang ada di ponsel kita ya. Oke ya, di sini Anda memiliki dua cara untuk menghasilkan lebih banyak uang dari Google AdSense ya. Dari sini sudah terlihat ya bahwa ini bukan bukan uang dari Google AdSense ya, melainkan uang-uang yang para member gunakan untuk bermain ya, ketika member melakukan deposit. Nah, uang-uang dari situlah yang mereka hasilkan ya, jadi bukan dari Google AdSense itu sendiri ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Di sini belanjakan 5 juta rupiah ya untuk membeli situs web pribadi dan perusahaan teknologi tradisional untuk menampilkan iklan Google AdSense ya. Bahwa di sini websitenya itu tidak menampilkan iklan ya secara real ya, melainkan hanya melakukan scroll ya secara otomatis, sehingga dengan waktu yang akurat ya itu akan mendapatkan uang ya. Oke, kita skip. Nah, di sini ya untuk pendaftaran kemungkinan yang dahulu itu mendapat 80.000 ya, dan tetapi yang baru ini ketika kalian mengundang teman itu mendapat kurang lebih 160.000 ya, itu bonus kalian. Nah, di sini ya kita lihat dibagikan bonus ya. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang mendaftar ya, atau channel sebelah sudah banyak yang merekomendasikan aplikasi atau website semacam ini ya, sehingga banyak pendaftar atau penggunanya ya. Di sini kita lihat di bagian media ya, medianya di sini jika kalian klik itu tidak ada yang bisa ya, melainkan hanya fake ya. Kalau yang situs asli itu ada ya dari Ezoic itu sendiri, dan ini tidak ada kaitannya dengan lipindonesia.com ya. Mengenai buktinya bisa kalian lihat di sini ya. Saya masuk ke sistem website dari pihak ezoic.com itu sendiri ya, dan saya coba bertanya di sini dengan berbahasa Inggris ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Hello ya, I want to ask bla 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 ya. Saya intinya menanyakan di sini, saya hanya meminta klarifikasinya apakah benar pihak ezoic itu ada sangkut pautnya ya, atau bekerja sama dengan pihak lipindonesia.com itu sendiri ya, apakah ada kerjasama atau tidak ya. Dan di sini mereka membalas ya, hai dewa ya. Nah, dalam bahasa Inggris bisa kalian translate sendiri kalau kalian tidak mengetahui bahasa Inggris ya. Di sini semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Di sini lipindonesia.com ya tidak ada kaitannya dengan ezoic ya, mengapa Anda bertanya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya pihak ezoic tidak
atau sudah menjawab ya, menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan aplikasi atau website yang bernama libindonesia.com itu sendiri ya. Jadi sudah jelas intinya di sini, di aplikasinya ini sudah jelas mencatut nama Ezoic ataupun dari Lib Ezoic itu sendiri ya. Karena di sini kita lihat di bagian tentang kami ya, tentang kami sendiri di sini. Nah, mereka sengaja menampilkan website yang dari Ezoic ya. Ini sudah jelas mencatut nama Ezoic itu sendiri ya. Fotonya hampir sama ya. Kalian bisa cek di websitenya ya. Kalian bisa cek di websitenya. Kita perlihatkan ya. Di sini saya masuk di website ezoic.com ya. Nah, ya hampir sama ya. Mereka sengaja mengambil, nah seperti ini ya, maupun sertifikat ataupun apa, mereka sengaja copy lalu mereka masukkan di aplikasinya ya. Nah, sedangkan di sini dalam bentuk dolar ya. Kalau yang di ezoic.com itu free ya, tidak berbayar sama sekali ya. Kalau di liveindonesia.com itu berbayar ya. Jadi tipu-tipunya di situlah ya. Kalian bisa, kalau kalian tidak percaya ya, silakan kalian DM langsung ke pihak ezoic.com itu sendiri ya. Kita scroll lanjut ke bawah ya, kita scroll terus agar kalian memahami ya bahwa mereka mengambil sengaja mengambil ya, mengambil gambar yang ada di situs. Nah seperti ini ya, ini sama yang di aplikasi ya, sama ya. Ini sengaja mereka ambil gambar ini ya dari laman resmi ezoic.com itu sendiri ya, dan mereka masukkan di aplikasinya di bagian tentang kami ini ya. Lucu, sangat lucu sekali ya. Nah seperti ini ya, dengan menempatkan sertifikat seperti ini ya. Ini memang asli ya, akan tetapi ini sertifikat milik ezoic.com itu sendiri ya, bukan dari pihak libindonesia.com ya. Jadi saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati ya. Mereka sangat pintar sekali menempatkan atau menipu para pengguna ya. Dan di sini level terdiri dari level 1 sampai level 7 ya. Nah, ya. Dengan berbagai macam keuntungan ya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri, dan di sini jika kalian di akun gratis itu sangat receh sekali ya, mendapat kurang lebih 100 sampai 500 rupiah per hari ya. Dengan per tahunnya kurang lebih 36.500 ya, atau 182.000 per tahunnya. Wow. Ini tidak akan sampai bertahun-tahun ya. Kemungkinan ada yang bermain gratis ya. Ini sangat sangat gila ya. Tidak akan mungkin mereka main secara gratis ya, kecuali mereka upgrade. Di sini sistem upgrade ada 3 pilihan ya, dari 250 ya sampai 1.200.000, bahkan bisa dinaikkan ya kelipatannya. Nah, seperti ini. Bila deposit senilai 2.400.000 itu perharinya mendapat 34.000 sampai 80.000 ya, dengan per tahun itu mendapat 12 juta, wow, 41.000 ya, sangat besar sekali. Di sini sistemnya deposit ya. Kalau di website yang asli di ezoic.com itu tidak ada deposit ya, melainkan free ya. Di sini coba kita masuk ya, kita coba masuk, akan diarahkan kemana ya, kita acak saja ya, kita acak saja apakah bisa ya, nomor ponsel. Oh, kita acak. Oke, akan diarahkan kemana sistem pembayarannya. Nah seperti ini ya. Ini sudah sering saya bahas ya di video-video sebelumnya ya, melainkan hanya pembelian barang seperti ini ya. Ini fake ya, tujuan bukan ke perusahaan ataupun bukan ke pihak Google AdSense ya.
melainkan hanya ke orang-orang atau afiliator yang ada di Indonesia maupun di negara tetangga ya, karena websitenya ini masih berasal dari luar negeri ya, atau tetangga sebelah. Bisa kalian cek di tabel sebelah ya, ini sudah jelasannya fake, tipu-tipu ya. Dan cara mainnya pun di sini sangat ketika kalian memilih olahraga, nah seperti ini kemungkinan ini loading ya. Nah ini tanpa kita sentuh ya, ini websitenya akan berjalan sendiri. Nah ini yang ditakutkan ya, aplikasinya mengandung virus Trojan ya, bisa membaca atau menganalisa yang ada di ponsel Anda ya. Itu sangat berbahaya sekali karena bisa mencuri data-data yang ada di ponsel kalian ya, tanpa sepengetahuan kalian ya, dan itu tidak ada yang bisa mengetahui ya. Kejahatan semacam ini akan terus marak ya, bila tidak ada yang menghentikan ataupun orang-orang tidak apa ya, tidak banyak yang saling menyadarkan ya. Ini sudah jelas orang-orang yang ikut merekomendasikan aplikasi atau website ini sudah jelas ini hanya pembodohan publik ya. Nah ini tanpa saya sentuh sama sekali ya, di layar ini, di layar ponsel ini, tanpa saya sentuh, dan mereka otomatis berjalan sendiri ya, sampai di 100% ya, yang di bagian atas ini sampai 100%. Nah seperti ini mereka terus aktif menelusuri ya. Ini bukan nonton iklan ya, melainkan tidak ada iklan sama sekali di ketika kita melihat website semacam ini ya, hanya scroll-scroll seperti ini terus, tidak ada iklan ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan lebih baik kalian stop atau tinggalkan ya, atau hapus segera aplikasinya ya. Hanya sekedar menghimbau ya ini ya. Ini sudah jelas tidak ada kaitannya dengan pihak ezoic.com itu sendiri ya, karena sudah jelas saya langsung klarifikasi ke pihak ezoic.com ya. Kemungkinan rekan-rekan sudah banyak yang mendaftar ya, silakan kirim komentar kalian di bawah ya. Ini ketika kita hentikan ya, apakah dapat? Oh, jadi di sini harus 100% ya. Kemungkinan seperti itu, saya hanya memberi contoh ya, karena saya tidak bermain. Dan di sini sistem hubungi kami hanya diarahkan ke WhatsApp ya. Ini sudah jelas afiliator kemungkinan yang ada di Indonesia ataupun di Singapura ya, atau tetangga sebelah ya, karena masih fasih berbahasa Indonesia ya. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang mendaftar, silahkan kirim komentar kalian di bawah ya. Kalau mengenai akun resmi pihak ezoic itu ya, kita lihat akun resmi di pihak ezoic ya, akun resmi di pihak ezoic ya. Nah seperti ini ya, di Facebook ini yang laman resmi aslinya ya, pengikutnya sudah banyak di ezoic ya, bisa kalian cek sendiri di Facebook ini ya. Dan ini untuk Google Live Indonesia ya. Nah pengikutnya hanya 65 orang ya, dengan nomor HP ini berada di Indonesia ya, +62. Ini sudah jelas hanya orang-orang Indonesia ya, atau afiliator yang di Indonesia sengaja membuat fanpage semacam ini ya. Jadi rekan-rekan, ini yang seolah-olah mereka asli ya, mereka asli yang seolah-olah membuat fanpage semacam itu ya. Dan di IG atau di Instagram kalian bisa cek juga ya, mengenai laman resmi situs ezoic.com itu sendiri ya. Kalian bisa DM ya, kalian bisa DM ke ezoic.com itu sendiri ya, dan kalian pastikan apakah pihak ezoic itu bekerja sama dengan pihak Live Indonesia ya. Nanti kalian akan tahu sendiri ya, karena saya sendiri sudah membuktikan ya bahwa mereka tidak ada kerjasama ya, melainkan itu tidak ada kaitannya ya. Jadi sudah jelas ini hanya fake
tipu-tipu ya aplikasi semacam ini ya. Dan di sini saya menggunakan akun fake pun masih bisa ya, kalau di akun yang asli ya, pendaftaran di pihak isoik.com itu menggunakan email ya, atau verifikasi yang dikirim melalui email ya. Kalau di aplikasi yang di Lip Indonesia ini sendiri yang berbayar, ini tidak menggunakan verifikasi ya. Bahkan akun fake pun masih bisa, ini sudah jelas hanya fake, tipu-tipu ya, dan pembodohan publik ya. Intinya seperti itu, bahwa Lip Indonesia tidak ada kaitannya dengan pihak Google AdSense ataupun pihak esoik.com itu sendiri ya. Dan Lip yang asli itu tidak berbayar ya, sedangkan di lipindonesia.com ini kalian diwajibkan mengupgrade ya, dengan sampai berjuta-juta ya. Di sini sudah jelas mereka menempatkan logo esoik, ini sudah jelas pembodohan publik ya. Intinya seperti itu. Mungkin dirasa video ini sangat bermanfaat, silakan like, share ke rekan-rekan atau jaringan kalian ya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam video ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.